おはよう世界、グモーニングワールド。Halo coy, balik lagi sama Animin di sini. Dan kali ini gua akan lanjutin manga Dr. Stone chapter 194. Nah, pada chapter sebelumnya kita kan udah lihat bahwa setelah pertempuran antara tim Kerajaan Saiyan Senku melawan pasukan Kerajaan Saiyan Seno berakhir dengan kemenangan Senku, kini semua orang di bumi pun telah berubah kembali menjadi batu setelah Senku dan teman-temannya berhasil mengaktifkan kembali Medusa yang telah kehabisan energi dengan membuat baterai berlian yang dikerjakan oleh Joel, seorang teknisi jam berkelas profesional. Meskipun semua orang, baik tim Kerajaan Saiyan Senku maupun pasukan Kerajaan Saiyan Seno telah berubah kembali menjadi batu tanpa terkecuali, alasan mengapa pertempuran tersebut bisa dimenangkan oleh Senku adalah karena bukan hanya telah berhasil mengaktifkan kembali Medusa dan berhasil memberikan perintah pembatuan untuk membatukan kembali seluruh umat manusia di bumi. Tapi karena sebelum semua orang berubah menjadi batu, karena sinar pembatuan tersebut, salah seorang warga Kerajaan Saiyan Senku yaitu Suika telah berhasil masuk ke dalam sebuah menara di mana di bagian atas menara tersebut telah diletakkan sebotol cairan kebangkitan yang akan pecah suatu hari nanti oleh bantuan suara alam yang akan diterima oleh mikrofon yang diletakkan di sekitar menara dan akan dikeluarkan oleh speaker dengan sangat kuat yang akan menghasilkan gelombang kejut yang sangat kuat pula yang diharapkan akan bisa memecahkan botol cairan kebangkitan tersebut dan membuat cairan kebangkitan tersebut akan jatuh ke dasar menara di mana Suika telah berada dan memulihkan Suika dari pembatuan. Lalu kejadian-kejadian menarik apa aja yang terjadi pada chapter kali ini? Kita putar intronya dulu coy. Aku suka susunya hingga tetes terakhir. Aku suka coklatnya hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat nikmat hingga tetes terakhir. Susu bendera coklat hingga tetes. Setelah semua umat manusia di bumi berubah kembali menjadi batu, entah sudah berapa lama waktu berlalu, belum ada satu orang pun yang berhasil bangkit kembali dari pembatuan. Bahkan botol berisi cairan kebangkitan yang berada di atas menara pun masih belum pecah. Sedangkan rumput-rumput dan tanaman-tanaman di sekitar benteng pertahanan area pertempuran antara tim Kerajaan Saiyan Senku melawan pasukan Kerajaan Saiyan Seno sudah tumbuh sangat lebat dan hampir menutupi tubuh Suika yang berada di dalam menara. Melihat bahwa benteng pertahanan yang dibangun Senku telah dipenuhi dengan rerumputan, maka hewan-hewan liar pun mulai berdatangan ke tempat tersebut dan beberapa di antaranya bahkan ada yang membangun sarang mereka di sekitar benteng pertahanan. Hingga suatu hari seekor macan tutul pun datang mendekati area benteng pertahanan. Lalu setelah melihat ada sesuatu yang aneh, sesuatu yang mungkin belum pernah dilihatnya, macan tutul tersebut pun mencoba mengeluarkan suaranya ke benda yang tidak diketahuinya tersebut, yang ternyata benda tersebut adalah mikrofon. Dan saat mikrofon tersebut menerima suara dari macan tutul tersebut, speaker yang berada di atas menara pun mengeluarkan kembali suara macan tutul tersebut dengan sangat nyaring yang bahkan membuat si macan tutul tersebut takut dengan suaranya sendiri yang telah diperkuat. Namun sayangnya gelombang kejut yang dikeluarkan oleh speaker tersebut dari hasil suara macan tutul tidak mampu memecahkan botol berisi cairan kebangkitan tersebut. Tapi meskipun belum berhasil memecahkan botolnya, setidaknya berkat macan tutul tersebut, kini botol berisi cairan kebangkitan mulai terlihat retak. Waktu pun terus berjalan dan entah sudah berapa lama semenjak pembatuan jilid kedua terjadi. Hingga akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu pun tiba. Waktu di mana hujan dengan badai petir yang menyambar sangat keras datang. Lalu dengan suara gemuruh petir yang begitu keras, mikrofon yang berhasil menangkap suara gemuruh petir tersebut pun berhasil ditingkatkan oleh speaker dan menghasilkan gelombang kejut yang sangat kuat karena suara gemuruh dari petir tersebut dan berhasil memecahkan botol berisi cairan kebangkitan tersebut dan membuat cairan kebangkitan yang ada di dalamnya pun tumpah ke dasar menara di mana patung batu Suika telah menunggu untuk siraman cairan kebangkitan tersebut. Lalu berkat siraman dari cairan kebangkitan tersebut, Suika pun berhasil dibangkitkan kembali dan menjadi manusia pertama yang berhasil bangkit setelah pembatuan jilid kedua.
Menyadari kebangkitannya, Suika pun segera bergegas pergi keluar menara untuk bertemu dengan teman-temannya. Namun sayangnya, semua orang masih menjadi patung batu dan tak ada seorang pun yang bisa menyapa kebangkitan Suika. Namun meskipun begitu, setelah mengingat kembali tugas yang diberikan kepadanya, Suika pun merasa senang karena ia telah berhasil melakukan tugas yang diberikan kepadanya untuk pergi ke dasar menara dan lolos dari kejaran pasukan Stanley. Hingga akhirnya ia pun berhasil bangkit kembali, di mana tugas Suika selanjutnya setelah kebangkitannya tersebut hanyalah menyiramkan cairan kebangkitan kepada teman-temannya dan misi pun selesai. Namun sayangnya ia pun tersadar bahwa ia tidak tahu di mana cairan kebangkitan lainnya berada. Menurut cerita pada chapter-chapter sebelumnya, kita mengetahui kalau Senku telah membuat banyak cairan kebangkitan dan membaginya menjadi dua. Yang pertama adalah cairan kebangkitan yang diserahkan Senku kepada Prancois dan Suika yang bertugas untuk menjadi tim pembangkit. Namun sayangnya karena bertemu dengan Stanley dan pasukannya dalam misi, mereka berdua pun tertangkap oleh Stanley. Namun untungnya berkat sinar pembatuan yang berhasil diaktifkan, mereka pun berhasil kabur dan membawa semua cairan kebangkitannya. Namun sayangnya cairan kebangkitan yang berhasil direbut oleh Suika tersebut pun harus pecah karena terjatuh dan menyisakan satu botol cairan kebangkitan terakhir, yang mana botol tersebut adalah botol berisi cairan kebangkitan yang telah berhasil membangkitkan Suika sebelumnya. Sedangkan yang kedua adalah cairan kebangkitan yang dititipkan Senku kepada Chelsea dan Luna. Setelah Prancois dan Suika gagal menjalankan misi, Senku pun meminta Chelsea dan Luna untuk melanjutkan misi Prancois dan Suika untuk menjadi tim pembangkit. Dan pada chapter sebelumnya, setelah mengetahui bahwa Medusa telah diaktifkan, Luna pun mencoba untuk melemparkan sebuah botol berisi cairan kebangkitan ke atas kepalanya. Namun karena panik, ia pun gagal melakukannya dan membuat botol berisi cairan kebangkitan tersebut pecah dan merubah mereka berdua menjadi batu, dan itu berarti ada kemungkinan kalau sisa cairan kebangkitan masih ada di dekat patung batu Chelsea dan Luna. Tapi masalahnya Suika belum mengingat kejadian tersebut. Selain kesulitan menemukan cairan kebangkitan, karena mata Suika yang rabun, Suika pun kesulitan untuk melakukan pencarian. Lalu memutuskan untuk mencari topeng semangka yang ada kacamatanya untuk membantunya melakukan pencarian. Namun sayangnya akibat pertempuran melawan Stanley sebelumnya, topeng semangkanya telah hancur dan memecahkan kacamatanya. Lalu dengan menggunakan pecahan kacamata yang tersisa, Suika pun melanjutkan pencariannya. Namun sayangnya setelah melakukan pencarian, Suika nggak menemukan sama sekali botol berisi cairan kebangkitan. Bahkan cairan kebangkitan yang telah berhasil membangkitkannya pun telah sepenuhnya habis tanpa sisa dan membuat Suika pun terlihat penuh dengan rasa putus asa. Malam pun tiba, dengan pencarian yang tidak membuahkan hasil, Suika yang lapar dan kesepian yang hidup seorang diri di dunia ini pun mulai menangis sejadi-jadinya karena merasa mustahil untuk bisa bertahan seorang diri di dunia ini. Lalu berkata, "Teman-teman bangun, Prancois masaklah nasi, Senku beritahu aku apa yang harus aku lakukan, Kohaku tolong peluk aku." Lalu setelah menangis karena kesepian dan ketidakberdayaannya, Suika pun teringat Senku tentang bagaimana Senku orang pertama yang berhasil bangkit dari pembatuan jilid pertama. Dan dengan usahanya Senku pun berhasil bertahan hidup, bahkan berhasil membangkitkan teman-temannya kembali. Mengingat dan mengetahui perasaan Senku yang sendirian dan kesepian pada saat ia bangkit dan terus berjuang hingga akhirnya berhasil membangkitkan teman-temannya, Suika pun kembali termotivasi dan bersemangat, lalu berkata pada dirinya sendiri, "Aku tahu, aku bisa membangkitkan semua orang kalau aku menemukan cairan kebangkitannya. Aku akan mencari patung semua orang. Seseorang pasti memiliki cairan kebangkitan. Aku akan mengumpulkan semua orang yang sudah berserakan meskipun membutuhkan banyak usaha." Pagi hari pun tiba, Suika yang telah kembali termotivasi mulai kembali melakukan pencarian untuk membangkitkan kembali teman-temannya. Meskipun membutuhkan waktu, tapi kali ini, meskipun belum berhasil membangkitkan teman-temannya, Suika telah berhasil mendapatkan makanan, pakaian, dan tempat untuk berlindung. Lalu kejadian seperti apa yang akan terjadi berikutnya? Penasaran sama kisah selanjutnya? Kita lanjut ke chapter berikutnya aja coy. Nah itu dia coy, manga Dr. Stone chapter 194. Terima kasih sudah menonton video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.